Dibuang pelit banget kok aku. Gimana tuh Korea siap? Sebagai seseorang yang diperbincangkan di halanya New York Company, New York Sebenarnya apapun itu, Xiong Sony ini juga proyeknya kartu mati juga. Si ini katanya karyawannya dia nanti mau datang lagi ntar malam kok. Karyawannya si Oto kemarin. Itu kata Mimo sendiri aja, ngapain kerja rame-rame. Cuma empat doang yang mau gue ganti. Gue mau ganti semua lagi. Kalau kata abangnya, saya kerja Sabtu Minggu aja, Senin aja katanya. Memang, si Om Pelik juga kalau bisa Senin aja. Memang diri betul. Enggak, lu kayak orang gila ya, lu panggilnya yang mana sih lu? Siapa yang cepat kerja, gua bayar. Memang. Si Urung udah bayar sama lu ini masalahnya, OPE. Dia bilang, lu kerjain lah katanya, jangan lama-lama kata si Urung. Dia bilang gitu, boh. Lu kerjain, wih. Kalau lu gak kerjain, ntar gua marahin gua katanya. Si Ulung kayak si Bohau juga ya modelnya. Nyerahin aja, Bo. Gua pokoknya enggak mau tahu, lu harus dikerjain ini katanya. Lu kalau udah panggil orang, si Felix gua enggak jadi bilang. Ini tadi aja kita tunggu. Aku tunggu berapa lama? Senin dia bilang. Enggak bisa, kita kan enggak ada si Bohau jadi rame di sini. Jadi ya biar dia tahunya itu hari Minggu, Senin boleh lah. Bini bilang Senin. Ya, baik. Dia emang kerja apa sih si Om Pelik sekarang? Dia kalau Sabtu emang nggak kerja ya? Ya iya. Ini nasi mau makan lagi nggak ntar? Mau lah. Kalau nggak gue mau masukin kamu kulkas. Mau lah. Lu tukang bangunan, mau nggak? Kayak mau. Sekarang kerja di kantor, Sabtu libur. Ini udah nelfonin hari Rabu, tau gak? Rabu, Kamis, Jumat nih. Lu mau panggil orang, panggil aja. Ya udah. Gak mau tahu, ya. Dan si Felix gak jadi. Kamu tadi bilang apa kan? Om Felix bisa gak, Po? Bener gak? Lu besok kan pergi, lo? Berhari-hari. Hah? Ada Ulung, kata apa kan? Ada pomen, beres. Barang udah lengkap. Itu cuman mantau. Masih tahu bang-bang, ini yang ini ya. Ini kurang nih, di bagian ini. Ntar Mim beli kopi, berapa lenceng. Beres ya. Enggak kopi yang good day, beli berapa. Mereka orang besok datangnya. Ntar malam datang lagi. Dia masih nyurpei tahapnya. Tahap survei kedua. Dengan tukang yang berbeda, ini bapaknya. Kalau kemarin kakaknya, memang curang lu. Kakak lu, memang. Gua gak mau lah, sama kakak lu. Ini mau malam, so gimana nasinya? Gua mau sini kulkas soalnya. Ini lagi yang ntar. Ambil gitu mangkok kuning. Ini cukup. Lagi. Nih. Cukup. Thank you.
Sekarang mau nyuruhnya si Agus. Gus, mau gak lu? Agusnya banyak kerjaan, tunda-tunda lu kerja lu. Agusnya gak angkat-angkat telepon. Udah nungguin si Feli, udah bilang hari Senin pakai panggil orang. Kita mau lebih cepet, bukannya kita mau lebih lama. Kalau lebih lama mau ngapain? Kita mau cepet kerja. Ini besok ya. Kalau udah dipanasin nasi, gua masuk kulkas ya. Kalau makannya nggak habis, taruh kulkas. Halo Agus, bro. Halo. Woi, yuk tukang nggak teman?